puncak Dharma. Merupakan sebuah puncak yang bernama Dharma. Lu enak-enakan di sini tuh, paman lo di sana tuh. Woi. Menunggu. Uncle. Your uncle. Uncle. Gila indah cuy dari sini cuy. Hmm? Bagus. Top sih. Gue nerbangin drone kan anginnya kenceng banget. Akhirnya sampai juga di homestay UGG. Ah, musik. Sampai juga di homestay UGG. Tempatnya enggak jauh gitu dari air terjun yang paling keren di sini. Tadi pas di jalan kita udah ngelihat air terjun gede banget gitu di pinggir jalan sawah-sawah. Terus yang kita ke situ istirahat dulu cuman. Eh, bongkeng, nyender dulu lah. Haa, nyender dulu lah. No. Masuk ganti nih, Bang. Gimana? Nanti akhirnya. Ngantuk. Lu malah. Nah, lu. Paman, gimana, tadi, Paman? Beneran, Om. Jadi bener lagi? Itu udah tipis, ketua becek. Iya, ya. Ngantuk, cuy. Perjalanan. Sambil ngecas-ngecas. Tidur dulu lah. Ayo. Hai, sekarang gue jalan lagi menuju ke air terjun. Move, move, move. Destinasi touring motor favorit. Ini orang-orang kesini rata-rata dari Jakarta deh. Banyak kan. Jeruk sodong dan jeruk pinang. Nah, di belakang gua ada jeruk sodong nih, dan satunya lagi jeruk cikante. Orangnya bilang kita mesti pakai guide di sana. Menurut gua nggak perlu sih, karena itu orang-orang pada jalan sendiri kan. Ya biasalah. Thank you.
Soalnya jeruknya ngumpet. Dan udah ada jalan setapak kok. Jadi kita sekalian olahraga kan di sini. Oke. Di sini umur bisa kelihatan gimana dari stamina. Usai duluan ya. Jembatan bambu. Tempatnya lumayan rame, dikunjungin banyak orang. Karena banyak banget orang kesini. Rata-rata mereka touring naik motor, sama kayak kita. Dan tahu sendiri kan di Indonesia jumlah pengendara motor tuh banyak banget. Jadi hiburannya mereka ya jalan-jalan naik motor. Karena lebih murah naik motor timbang naik mobil. Bagus cuy. Nah, jadi kita masuk sini nggak sekedar bayar. Pengelolanya pun ikut berkontribusi, ngebantuin pengunjung, takut misalkan kepleset atau gimana. Ada penjaganya juga nih. Halo, Pak. Halo, Pak. Pak siapa nih namanya nih? Apa? Pak siapa namanya nih? Pak Paudi. Pak, ah? Paudi. Paudi. Makasih loh, Pak. Mungkin target gue untuk mengunjungi air terjun di Geopark Ciluk tuh udah kesampaian. Jadi nanti apa lagi ya? Oh iya, sore kita bakal ke pantai untuk nikmati sunset. Dan berakhir kunjungan kita di situ. Dan selepasnya mungkin kita, selepas pulang besok, mungkin kita akan mengunjungi tempat wisata di sekitar perjalanan pulang.